الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala al imam al hafiz abu abdillah muhammad bin ismail bin ibrahim bin mughira bin bardisba al jufi rahimahullah al bukhari rahimahullahu ta'ala amin babun al yakhruju minal masjid li'inatin. Ini satu bab, apakah boleh keluar dari masjid karena ada satu ilat. Boleh enggak kira-kira keluar? Boleh enggak kira-kira keluar dari dalam masjid karena ada satu ilat? Ya, boleh-boleh aja. Karena apa? Karena ada satu ilat, ada satu alasan. Keluar dari majelis. Nanti kita lihat di sini bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Qala ya haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd an Salih ibn Kaisan an ibn Syi'ab an Abi Salamah an Abi Hurairah. Riwayat dari Abi Hurairah anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, sungguh beliau telah keluar, waqad uqimatis salatu, sungguh salat telah diiqamahkan. Salat telah diqamatkan. Jadi salat sudah diqamatin ya. Rasulullah kharaja keluar. Rasulullah keluar padahal sudah di salat ya. Sudah salat sudah diiqamahkan. Wa udilatis shufufu, dan telah diluruskan sop-sop. Sop sudah lurus. Hatta idza qama fil musallahu, sehingga apabila beliau berdiri pada tempat salatnya, intazarna ayyukabbira, maka kami menantikan beliau ya bertakbir. Jadi udah masuk tuh. Jadi ya, sudah dikomatin salat, lalu barisan shaf sudah lurus. Beliau sudah berdiri di tempat salat, ya. Ya, apabila beliau berdiri pada tempat salatnya, kami menunggu beliau untuk bertakbir. Jadi beliau udah siap pengen takbir. Ketika saya pengen takbir, insarafa, beliau berpaling. Ya. Berlalu qala sambil berkata ala makanatikum atas tempat kamu, artinya ya tetaplah kamu di tempat kamu. Jadi Rasul ada ya suatu hajat, tetaplah kamu di tempat kamu, ini ada ilat. Padahal sudah komat, barisan sudah lurus, sop sudah lurus. Ditunda dulu. Ini berarti ya sudah dikomatin, sudah selesai azan, sudah komat, sudah sebentar dulu. Pertanyaannya boleh enggak? Ya. Keluar tuh daripada masjid, ya, daripada barisannya udah siap untuk sholat, udah dikomatin, boleh ya, karena ada satu ilah. Seperti Nabi ini keluar padahal udah siap sembahyang. Famakasna ala ayatina, lalu kami pun tinggal atas ya kelakuan kami, maksudnya ya sebagaimana adanya ya. Hatta kharaja ilaina, sehingga beliau Nabi keluar kepada kami. Jadi beliau mereka menantikan, sahabat menantikan Rasul ya dengan penuh sabar.
dinantiin. Rasul ada keperluan, boleh main keluar dulu. Yantifu ra'suhu ma'an waqadin waqadin gatasala. Yantifu menetes, yantifu artinya ya, menetes, yakturu menetes. Jadi menetes ra'su oleh kepala Nabi, menetes oleh kepala Nabi ma'an air. Wa qad ghatasala, dan sungguh beliau habis mandi. Ini habis ngapain ini kira-kira gitu ya, pertanyaannya. Jadi Rasul ya udah siap pengen sembahyang, udah siap pengen takbir. Tiba-tiba beliau ingat sesuatu, jadi beliau balik. Nah, ada apa nih? Kenapa beliau bisa balik? Nah, itu kan pertanyaannya. Padahal udah siap. Iya, ibarat mobil udah tinggal gas doang itu main. Ada yang kelupaan, taruh sebentar. Nah, ada yang menambahkan, ya, hadis ini Imam Daruqutni dari jalan yang lain, dari Abi Hurairah. Tambahannya, inni kuntu junuban fanasitu an agtasila. Sesungguhnya aku sedang junub. Jadi hadis lain ada lagi pertambahan ini. Sesungguhnya aku sedang junub, ya. Sesungguhnya aku sedang junub, aku lupa untuk mandi. Jadi ingat. Ingat. Ya. Ingat Nabi belum mandi. Mandi junub ya. Langsung Nabi ya, pergi untuk mandi dan masih kelihatan tetesannya. Kita perhatiin, masih dikatakan di sini ya, yantifu ra'suhu ma'an. Ya, yantifu artinya yakturu, menetes. Meneteskan oleh kepalanya akan air. Berarti masih menetes. Jadi kalau kita habis mandi junub, itu sebaiknya jangan dielap. Ya. Lap yang sesuatu yang mesti dielap aja lap. Kalau yang enggak jangan. Umpama kalau di sini nih mesti dielap. Kenapa? Takut nanti kalau dia lembab, ya. Kalau dia lembab nanti takut nanti akan banyak jamur. Ya. Di mohon maaf ya, apa namanya? Selangkangan ya di sini. Ya. Dielap. Ya. Ini kalau enggak dielap nanti dia lembab, nanti bisa berjamur di sini, bisa korengan itu. Itu nggak dilap. Sesuatu yang nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa basah dipakai, silakan. Orang yang pakai kacamata, ya, kacamata ini kalau pakai kacamata, ya, basah dia nggak akan berembun, nggak kelihatan. Maka ini nggak apa-apa dilap. Yang lainnya itu jangan dilap. Menetes berarti Nabi enggak dilap sampai menetes tuh kepalanya. Jadi kepalanya jangan dilap. Begitu. Sama dengan wudu, wudu jangan dilap. Kalau dilap apa yang terjadi? Hukumnya makruh. Ya, jadi boleh kita udah siap sholat lalu kita keluar. Kenapa? Li'illatin, karena ada satu ilat. Bukan ini aja. Walaupun sudah masuk dalam sholat, ya, walaupun sudah masuk dalam sholat, karena apa? Karena kita perutnya mules umpama, perutnya mules, ya, mau gak mau ditahan kagak bisa. Akhirnya keluar juga tuh, ya akhirnya keluar, keluar juga. Tapi ya jangan ditenagain banget, jangan ditenagain banget. Nah, ketika dia keluar, nah, kita keluar dari sholat. Nah, ketika kita keluar dari sholat, kita juga harus pakai adab, ya, pakai adab. Adabnya gimana tuh?
Kita keluarnya itu hilangkan ya, sesuatu yang bisa mendatangkan fitnah. Jadi apa? Kita keluar, umpama pegang perut kita, perutnya pegang, orang akan mengira kita keluar sedang sakit perut, atau mulutnya pegang, mungkin ya, orang akan mengira mungkin mulutnya berdarah. Jadi apa? Ini juga hikmah kita kalau bisa semaksimal mungkin untuk meninggalkan fitnah. Sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah kita tinggalkan. Walaupun harus berkorban uang gitu ya. Fitnah kita tinggalin. Walaupun harus berkorban uang. Kalau bisa kita hindarkan namanya fitnah. Tapi kalau kita sudah baik lalu kita beli fitnah, ya insya Allah orang yang jahat, kita yang baik dan kita sabar itu ujian. Dan maafin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga